Dan sini in drive kita nyalakan. Ini versinya sudah naik ya. Set SM59 ke oke. Okay. Selamat tele ya. Punten teh. Nyendak barang itu. Le Indri. Lepas itu ya. Oke. Okay. Lewat. Hai. Sama ini. Oh ya, saya ngikutin aja ya. Helm dulu, Pak. Pati Uper. Hah? Oh beda ini mah? Ya. Oh. Itu mah kedurlang. Hmm ya. Coy jeng itu. Oh iya. Ya atas nama Sembiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ojek Online Bandung. Hari ini hari Ahad tanggal 28 Januari 2024. Saya akan on bid lagi ya. Dengan menggunakan tetap 4 aplikasi yaitu InDrive, Gojek, Grab, dan Sibiru tetanggaku. Saya dari kemarin tuh on bid Sibiru ini belum dapat ya, tapi penasaran hari ini tetap saya akan onkan. Oh iya, kalau teman-teman online banyak yang bertanya tentang alat tempur yang saya pakai selama on bid, diantaranya sarung tangan ya, kemudian sepatu, helm, jas hujan dan lain sebagainya, teman-teman tinggal klik saja link di deskripsi di bawah ini ya. Tinggal cocol saja. Di situ langsung masuk ke dalam toko ojek online Bandung di Shopee ya. Tinggal klik aja, cocol saja. Oke. Okay. Ya, saya coba ngecek versi itu seminggu sampai 2 kali loh update InDrive itu. Awalnya 5.60.0, kemudian pertengahan dalam seminggu itu5.61.0 ya kalau tidak salah. Sekarang sudah 5.62.1. Apaan yang berubah ya? Nanti kita coba cek ya pada saat on bid. Apakah lebih gacor atau lebih gimana gitu. Jangan berlama-lama, kita gaspol dulu. Oke, kita cek sekarang pukul 8:11 dan di hari Ahad tanggal 28 Januari 2024. Ya, tanpa berlama-lama kita nyalakan dulu, aktifkan ya untuk GoPartner. GoPartner dulu kita aktifkan, layanannya sudah tadi dua ya. Oke, puputeran ya si Jack mah. Oke, sudah. Kemudian aplikasi Grab-nya juga nyalakan. Oke, sudah nggak minta firmware dia, tumben. Dan sini InDrive kita nyalakan. Ini versinya sudah naik ya. 5.62.1 kalau tidak salah, saya tadi cek di Play Store ya. Dan naik berapa kali? Ketiga kali dan waktu seminggu. Ya, kemudian tak lupa saya pengen menyalakan ini nih. Sibiru nih. Aplikasi Sibiru. Dari kemarin nggak dapat. Tapi saya penasaran nih, katanya ada orderan di Bandung, pengen nyobain gitu, ada orderannya tidak ya, nyala. Ini memerlukan HP yang lebih mumpuni kayaknya nih, harusnya RAM-nya lebih dari 3 GB ya biar lebih lancar, karena kayak gini tuh nge-lag tuh, tau nge-lag. Oke, udah nyala ya empat-empatnya. Coba puteran nih, ayo. Nah, ada masuk nih. Gimana ini? Coba cek dulu. Set SM59 ke oke, kita chat dulu. Halo. Oke. Sambil matikan untuk Gojeknya ya. Jangan lupa dimatikan. Udah dimatikan, kemudian yang Grab-nya juga sama dimatikan. Jangan lupa. Oke, kita jemput dulu ya penumpangnya ini di SMP59 ke Lavi and Rose Special Garage Cimbulit. Oke. Selamat tele ya. Oh, pakai helm sendiri ya. Oke.
Sudah? Cuy, sudah beres 17.00 prosesnya di mana ya? Ada atasan dikit lah. Baik. Risanya lah. Agak datar dikit. Ada lagi nih, saya ditolak. Di rekod dulu ya, mana rekodnya ini? Teman-teman nggak lihat kalau nggak di rekod ya. Oke, sudah di rekod ini ya. Barusan mengantarkan penumpang ya, saya dari SMP 59 Jalan Cicabe ke La Vie en Rose Patisserie di Arit Serum, Jalan Ciumbuleit ya, dengan argonya 17 detik. Diselesaikan dulu 7.5. Dinyalakan lagi aplikasi kreditnya ya. Kalau yang tengah itu saya tetap nyalakan ya. Cuma pada saat misalkan aplikasi yang lain dapat, auto update-nya saya matikan dulu. Takutnya langsung nyangkut kan. Nah ini nih, auto accept namanya. Kalau di tetanggaku. Kemudian kita nyalakan juga gojeknya. Berat-berat nih HP-nya ya. Nah, saya tidak mau terlalu lama nunggu orderan ini. Mudah-mudahan masang 4 pancingan seperti ini bisa lebih cepat gitu dapat orderan. Harus ganti HP nanti nih ya, RAM 3GB dengan berat kayaknya 3-4 aplikasi. Jadi pantau di inDrive ya. Punten memang. Ditolak juga, belum juga dari kelihatan dia udah ditolak. Oke, posisi saya ada di Jalan Ciumbuleuit ya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau sudah dapat orderan. Ada orderan cuy, cuy. Ada orderan nih. Lur, terima saja ya. Bedroom ke Ritera. Apa-apalah, ada juga ya. Kita ambil saja. Oke, bedroom yang tadi ya. Gimana ini? Matikan udah yang gojeknya. Apa-apalah, ambil saja. Apapun ambil saja, yang penting tidak terlalu berat barangnya ya. Express juga ambil. Aduh, ini tidak ada orderan wire. Matikan dulu, berat.
berat tetanggaku, berat 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 tetanggaku. Nanti nyalakannya harus sendirian nih, tanpa yang lain kayaknya. Kirimnya kemana ini? Oh, dulu kirimnya ke Citra Foto Cibogo, suka jadi. Oh, nonton itu aja ke yang jaga tepungnya mau ambil alat plastik. Makasih. Kita jemput dulu ya yang tadi ini, mau pesan nurunin penumpang yang Indri tadi. Kita ambil dulu deh, dekat nih belakang nih. Ya di belakang ini. Ambil deh. Oke ya. Sebenarnya dari room. Oh, dari sini dalam motor bisa. Nah, ini. Punten, Pak, ambil ini barang terus nama Indri itu. Oh, Kak, kontaknya Pak. Oh, garage itu di sana memang. Di sini. Apa nih barang? Sama Indri. Ya, Indri. Anak barang. Oh, yang mana tengah? Ya. Terima kasih. Punten teh, nyandak barang itu, ya, Le Indri, pas itu ya, oke, okay. Kasih, dipoto dulu, belum dipoto. Tematik foto seberang kopi 10. Dulu masukin HP dulu sini. Dadah. Harus diginiin, kurang hangket, bisa jatuh kan, diganjel sama helm. Ya, bismillah, kita antarkan pagi, nanti ambil barangnya ke tokonya. Nah, oke, okay. Ya, ya. Ini pakai Google Map. Cus. Aplikasi Grab Map-nya rada lemot. Pakai Google Map aja. Macam otomnya ajaran gitu ya. Selamat menikmati.
alat pres plastik. Mana coba lu, cari lu, cari. Seberang oke. Oh ini bagus, seberangnya ya. Umur berapa? 12 gitu. Kita cek dulu. 129 apa benar ya? Jauh dulu mana? Punten. Ini Teh Rina. Laras. Kedap dipoto dulu ininya. Oke, tos Pak. Ya, semuanya. Ya, sami-sami. Oke, pendapatan bersihnya berapa mana? 300.000 on tunai opo berapa? Oke. Saya cari tempat buat ini dulu. Ya datar lah ini, turun banget jalannya. Hup, naik dikit. Nah, sini di jalan apa ini? Oke, ini bersihnya 13.000 ya. Dari Cimbulit ke sini ke jalan apa ini? Bentar, balik lagi. Bisa nggak balik lagi? Bisa ya? Selesaikan saja lah. Udah, pasti bintang 5 saja. Oke, grabnya baru satu, indrinya satu, gojeknya belum. Nyalakan lagi aja indrinya ya. Kemudian ininya gojeknya. Majesty kemana ini? Tempat menjatin. Tempatnya. Punten, iya. Mamang. Hanya. Kue orang ditolak toh. Hah? Nyalakan Jack. Jack nyala Jack. Aduh, ini motor sudah nggak enak ini shockbreaker-nya, betul saudara-saudara. Aduh, kayaknya pas bawa orang tiga itu nggak yang selamat deh. Bawa orang tiga, depan satu, belakang dua, kayaknya itu deh. Sampai bocor, tapi nggak tahu juga sih, emang udah lama mungkin. Aduh, jadi 4,8. What happened ini? Peringkat saya jadi turun drastis ini gara-gara siapa yang beri ini bintang 1 ini, ada 1, bintang 2, 1, bintang 3, 2, bintang 4, 3, 2, jadi 4,8 bray. Lur gimana lur? 4,8 tuh parah. Tidak apa-apa, nanti disambung lagi lur ya. Tadi jalan Cibogo atas nggak ada orderan ya, ada orderan lagi. Nih ada nih. Kemana nih? Ke Dipati Ukur. Oke.
Nih, di refer dulu ya. Oh, dari Zodiac Stami Hotel Bandung ke Damri di Peti Ukur. Oke, kita cek dulu ya. Matikan Gojeknya juga. Juga mau berangkat. Ada tuh drone. Bismillah, lah, gaskan. OTW. Mana ini? Berarti ke belakang ya? Stami Hotel. Ya, kita gaskan. Kemudian ke belakang kan? Hotel ke depan. Belakang kan benar belakang dan ya siap ada yang kiri ya. Oh, lewat gitu. Hai, gimana Hotel Luxiana ini? Di sana gitu. Gak mati gitu. Hei. Tapi kelewat di sininya mah. Pas belokan. Lewat, lewat. Lewat deh. Ini tapi di masjid tadi ya, Maya. Sebelahnya gitu masjidnya. Ini masjid tapi ini mah. Ai sebelah mana sih hotel deh? Pas belokan deh. Ini masjid. Sena Hotel di mana? Bray. Sini gitu. Aduh. Zodiac oh ini. Salah. Kelewat. Hai. Sama ini. Oh ya saya ngikutin aja ya. Helm dulu, ah. Pati Ukur. Hah? Oh beda ini mah? Ya. Oh. Itu mah kegerlang. Ya. Sok A. Naik dulu. Itu mau di depan gak itunya barangnya? Oke. Okay. Kelewat ya mah sebenarnya itu masjid saya bilang. Sudah? Oke, okay, bismillah. Kemang. Pak belokan banget sih ya. Rp4.000 murah pisan. Paling depan dia. Depan itu. Kita bisa keluar deh ya. Harus mundur deh ya, Mas. Berapa? Kilo belas. Ya. Ya, sama-sama, Mas. Ya, sami-sami.
Oke, Lur, sudah beres nih. Drone-nya kita udah beres. Harus ke belakang lagi. Enggak ada tempat keluar tuh, kecil enggak bisa. Kudu keluar deh, ke belakang deh, ke belakang deh. Direkod dulu nih ya. Oke, barusan mengantarkan penumpang dari jalan apa tadi ya? Jalan Profesor Dr. Sukamti ke Damri di Patiukur. Harganya berapa nih? 13.000. Selesaikan dulu ya. Saya kata tabrak bis. Saya bintang 5. Grabnya kita nyalain lagi ya. Terus gojeknya juga sama, nyalakan. Terus mulai cedendai, lurus mulai cedendai jam 10 lewat, jam 10 kurang 12 menit, jam 10 kurang 12 menit. Terus mulai cedendai, lurus. Ini orang ya, orang lakukan keharap pula dengan ayaan sama ya, berisik ke mesin Damri nyala seraya nanti. Ayo semangatkan, semangatkannya cara lain ya, momen perjuangan. Ingat kuliah dulu ya, masa lalu, masa lalu. Sanu kuliah nasami di dia, ayo cung, ayo lur. Kuliah di Unpad deh. Ngekos di Jatinangor. Bolak-balik ujung ke ujung, ah pengalaman itu mah. Seorang di dia lah, ampasan segan ayo bilangnya. Ya saya tanya nakir nih, baru nggak lewat, baru nggak dikasih. Betul. Nanti disambung lagi lur. Tah lurnya, bekal buka bekal deh ya semuanya. Tah, bekalnya bekalnya apa ya? Biasa, awk. Oh coy, lain oka yang nama tuh, roti coy. Roti coy jeng iya ta. Ah iya. Kemana lah ya, bingung. Roti dulu lah, gampang. Pulang ngemil lah. Ngemil roti coy. Coy, 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 ayo roti coy. Mau nih? Nanti sambung lagi ya. Dibuka dulu ya sarung tangan, habis ikut makan ke sarung tangan. Jam sakit atas mulai. Ayah di robani ya, benang juga nama gerak di robani mah. Deket soalnya, ditolak. Setelah ini pede di bakal menang, ditolak. Banyak meren ya genan dari perdi darah dia. Makan dulu coy. Lur, bismillahirrahmanirrahim. Rasa coklat. Allah ini kenapa kurang kenceng ini lu salah. Seperti biasa sampahnya jangan dibuang sembarangan, bawa lagi kalau saya melurus ke rumah biar Bandung tidak lautan sampah, mengurangi serius sedikitnya, bawa lagi. Cerah. Penawaran kunci jelas tuh dapatnya tuh. Ayo, tolak. Ada. Nah, ada orderan nih. Oh, saya rekod dulu ya. Nggak apa-apa, ambil aja. Ayo. Gojeknya kita ambil. Intinya kalah mulu.
deket gitu ya anterinnya. Kita cek dulu ya. Kemudian grabnya matikan, pintunya juga sama. Kemudian SCM sekeloa ini mah ya, kita jemput dulu penumpangnya ya. Di sana, tapi di sini ada nggak ya? Oh ini beda. Ya atas nama Sembiring. Baik. Ibu. Ya, sebelah sini, Bu. Oh. Punten ya, Bu. Iya. Yep. Lagi. Nah. Ini pakai nih, nggak bisa. Mau disimpan di sini? Bentar ya, jangan naik dulu, bentar, Bu. Saya posisikan dulu ininya. Ayo. Siap. Ya. Mau naik sebelah sana enggak? Oke. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. SGM ini teh. Oh. Oh, kira di RSGM-nya ibu tuh. Biar gampang ya. Terus. Ini lu masuk. Oke. Iya. Kanan. Di sini. Kira-kira maju terus ke sana. Iya, hati-hati. Bisa. Tinggi. Sampai satu-satu ya Bu ya, satu-satu dulu. Iya, ini langsung dua, hati-hati. Ini Mas, makasih. Oke, terima kasih Bu. Iya. Oke, mundur lagi. Oke Lur, sudah beres orderannya. Gimana kita selesai di sini? Nah, di sini nih. Mana ya? Oh, ini. Agak enak kan? Nah, sini saja. Iya, metro agak rolong ke belakang. Rekod dulu ya.
Oke, sudah direkodin ya. Urusan mengantarkan penumpang dari Jalan Dipati Ukur dekatnya alhamdulillah. Ke Sekela Selatan RSGM nih. Harganya 9.500, ngasihnya 10.000. Terima kasih. Diselesaikan dulu dong. Hep. Kasih bintang 5. Selesai. Oke, banget. Oke. Kemudian kita nyalakan juga ini grabnya, nyalakan lagi. Jangan lupa grabnya nyalakan lagi. Indrinya nyalakan juga. Si paman nyala, si kojek nyala, Indri, neng Indri nyala. Nah, mana saja lah yang dapat duluan. Coba saya tungguin di sini. Ada yang orderan ya. Oke, nanti disambung lagi loh.